Baru-baru ini, Pinkan Mambo menjadi sorotan setelah menyinggung soal rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora. Secara belak-belakan, Pinkan Mambo meminta Rizky Billar menceraikan Lesti Kejora. Hal tersebut diungkapkan Pinkan Mambo karena ia memiliki alasan. Dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment, Pinkan Mambo memberikan alasannya meminta Rizky Billar bercerai dari Lesti Kejora. Tidak hanya Rizky Billar, Pinkan juga menyarankan Lesti Kejora untuk menceraikan suaminya. Lantaran sikap Rizky Billar yang sebelumnya telah melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Menurut Pinkan, sifat ringan tangan atau telah melakukan KDRT akan dilakukan terus-menerus dan tidak bisa berubah. Lebih lanjut, Pinkan meminta Rizky Billar untuk mencari istri yang lebih cantik dari Lesti Kejora. Pinkan menghimbau kepada Lesti untuk hati-hati dengan uangnya. Selain itu, jangan terlalu bucin kepada pria. Pinkan pun turut menawarkan diri untuk membantu Lesti mendapatkan pria yang baik dan tulus. Melihat dari mata Rizky Billar, Pinkan menilai bahwa sang aktor tidak memiliki rasa cinta pada Lesti.